Hai, Assalamualaikum. Terima kasih kepada anda yang bersama saya petang ni. Sebenarnya saya dapat beberapa mesej. Minggu lepas saya ada posting tentang bagaimana saya bangkit kembali, macam mana nak mendapat rezeki, macam mana saya boleh menarik rezeki dengan tiba-tiba melalui syukur, melalui memaafkan diri dan melalui abundant mindset. So kali ni saya nak cerita pula macam mana bila kita dah mencuba tapi gagal. So terima kasih kepada anda yang bersama saya, Zura. Terima kasih Zurina, Siti Aziati. Wah, ni kawan-kawan lama yang setia bersama saya. Ida Hayu, terima kasih. Nah, so semoga perkongsian saya ni bermanfaat untuk anda, dan juga sila tekan share button supaya mungkin ada sesuatu yang bermanfaat untuk anda dan juga rakan-rakan anda. Sila share jika anda bersama dengan saya, berikan love, silakan share. Terima kasih. So bagaimana untuk bangkit kembali bila kita dah gagal ataupun rasa tak ada semangat, hilang semangat? Sebelum saya nak ceritalah, kan, orang nampak saya macam positif je, kan, dekat Facebook, kan. Orang nampak saya dekat Facebook macam berjaya je, kan. Ha, apa macam-macam saya buat sekarang, kan. Tapi sebenarnya hidup saya bukan macam ni. Yang terbaru ni yang saya rasa macam saya happy sangat adalah kerana saya pun tak sangka buku Ajari Hatiku saya ni telah berjaya terjual sehingga 18,000. Naskah terjual secara online saja. Saya memang tak jual kat kedai buku, alhamdulillah. Dalam masa setahun sahaja. Lepas tu tak jual kat kedai buku pun. So macam mana saya boleh menjual benda ni? So ini satu kejayaan yang saya rasa, ya Allah, benarlah janji Allah pada kita. Bila kita bersyukur, bila kita ubah diri kita, kita bersangka baik, rezeki tu tanpa disangka-sangka. So sekarang ni apa yang saya nak cerita bukan tentang buku saya sebenarnya, tapi nak cerita bagaimana saya boleh berada di saat ini, sampai di sini. Ada yang kata Fazli Izzuan, teringat bersemula kenal Puan Diana, kan. Saya dulu asal saya, masa mula-mula saya nak bangkit daripada kegagalan saya adalah saya mulakan dengan bisnes, buat video. Kalau siapa kawan-kawan yang kenal saya dulu, saya buat video lah, kan. Sehinggalah akhirnya saya menjumpa panggilan jiwa saya untuk membuat iHati program, program-program tentang hati, berkongsi dari hati. So saya nak cerita dengan anda tips-tips sebenarnya apa yang saya buat. Ya, apa yang saya buat ni bukan sekadar hanya di fikiran, tapi betul-betul buat latihan yang berterusan. So saya nak share dengan anda tiga perkara dan bagaimana saya buat supaya anda pun boleh buat. Bersedia ke? Betul, Karimah Harun cakap bila bersyukur dan bersangka baik, rezeki mula datang. Ya, betul sangat-sangat. Sebab Allah tu mengikut sangkaan kita. Allah mengikut sangkaan hambanya. Kita sangka apa? Kalau kita sangka, bila kita cakap tak cukup, tak cukup lah, kan? Nah, so bila kita bersyukur, kita kata, ya Allah, terima kasih. So apa yang kita syukuri pun akan terasa datang. Okay, so bersedia. Saya nak cerita bagaimana bila kita dah jatuh terduduk, bila kita dah sangat tak bersemangat, bila kita rasa macam failure, gagal, apa yang pertama kali yang perlu buat. Okay. Pertama sekali adalah maafkan diri. Penting. Ramai yang cakap dengan saya, bila sebelum ni pun saya banyak cerita pasal kemaafan diri, kan. Cerita nak maafkan orang lain, orang tipu saya lah, macam-macam lah, kan. Tapi yang pertama sekali yang paling penting adalah maafkan diri sendiri sebenarnya. Maafkan diri sendiri. Kenapa saya kata maafkan diri sendiri? Sebab macam ni, kadang-kadang memang kita nampak macam orang buat kita, kita rasa macam orang tipu kita, kita rasa macam orang ihanati kita, orang kata kita, orang fitnah kita, kan. Tapi sebenarnya itu hanyalah kenyataan tu tak mampu nak mengubati hati kita sebenarnya. Kita hanya mampu berdamai, merasakan ketenangan ketika kita ambil full responsibility atas apa saja yang berlaku dalam hidup kita, kita yang bertanggungjawab. Sekurang-kurangnya kita bertanggungjawab untuk, kerana kita membenarkan orang buat macam tu pada kita. Kita mudah percaya pada orang sampai orang tipu kita. Kita tak berselidik betul-betul. Kita tak betul-betul mungkin beristikharah, mungkin bertanya pada Allah untuk dapat benda ni. So kita banyak benda yang kita tak perasan. Jadi kita mudah
tertipu. Sebenarnya kita kerana kita sendiri tak menjaga diri kita sendiri. So yang pertama sekali untuk kita, bila kita gagal, kita kena maafkan diri kita sendiri. Jangan salahkan orang. Contohnya anda masuk skim tertentu, masuk skim ni rasa orang tipu anda. Nah, saya banyak orang mesej saya, kena tipu lah, buat simpanan, buat apa, buat loan untuk masuk simpanan macam-macam apa semua kan. Tapi kena tipu kan. Saya kata memang susah, anda tak boleh maafkan orang yang anda rasa anda, orang tu tipu anda. Memang susah nak maafkan orang tu selagi tidak menyayangi dia, selagi tidak memaafkan diri sendiri. Maafkan diri sendiri yang terburu-buru, tamak, ketamakan diri, akui ketamakan diri itu, ketamakan diri, akui terburu-buru diri, teruja sangat, mudah terpedaya dengan orang. So inilah satu hal yang first kali bila kita gagal adalah perlu memaafkan diri kita sendiri. So maafkan kerana kita kealpaan diri, kerana kita tidak berhati-hati, kerana kita mudah terpedaya, mudah terpengaruh, mudah terikut-ikut, kan? So maafkan diri dulu. Itu yang pertama. Selagi kita tak maafkan diri kita sendiri, selagi itu kita susah untuk bangkit kembali. So bila kita mengakui kesalahan diri ni, bukan maksudnya kita nak punish diri kita, bukan maksudnya kita nak hukum diri kita, tak juga kan. Sebenarnya ramai ada yang message dengan saya, dia kata saya tak boleh nak maafkan diri saya sebab saya rasa saya bodoh sangat, saya jahat sangat, saya dah banyak kesilapan yang saya dah lakukan. Sebenarnya kesedaran dan mengakui kesilapan ni bukan tujuan ni untuk menghukum diri, bukan. Sebenarnya adalah untuk menyedari saja, menyedari dan belajar sesuatu dari situ. Ha, ada yang tanya dengan saya macam mana nak memaafkan diri sebab rasa macam kesilapan saya ni terlalu besar sangat, tak boleh maafkan diri dah, rasa macam tak suka dengan diri. Ha, kenapalah saya macam ni, menyesal contohnya kan. Saya pun ada sebenarnya melalui fasa yang macam tu sebab saya pun banyak buat kesilapan dalam hidup saya. Banyak-banyak kesilapan yang saya pun tamak dulu. Saya pun mengejar keduniaan sangat sampai lupa, tak jaga hubungan saya dengan Allah apa semua. Saya macam tu dulu. Jadi saya bila saya menyedari, saya banyak menghukum diri saya sendiri. Jadi macam mana saya macam mana saya boleh memaafkan diri saya adalah saya bertanya dengan diri saya soalan ini. Saya bertanya dengan diri saya soalan ini. Saya kata, Diana, katakanlah sekarang ni kau ada kesedaran yang ada ni. Kau dah sedar sekarang ni kesilapan-kesilapan kau. Katalah kesedaran kau ni yang sekarang ni kau ada dulu. Masa kau buat kesilapan dulu, kau ada kesedaran ni. Rasa-rasanya kau akan buat tak kesilapan tu? Mesti tak kan? So dari situ maknanya kita dulu masa kita buat kesilapan tu, kita tak sedar. So kita tak sedar. Allah pun bila kita buat satu kesilapan, kita tak sengaja, Allah maafkan. Allah maafkan bila tak sengaja. So begitu juga kita buat kesilapan sebelum ni, kesilapan-kesilapan kita buat, kita bukan sengaja nak kena tipu. Kita bukan sengaja nak buat salah. Kita bukan sengaja. Tidak ada orang yang sengaja buat salah. Tidak ada orang sebenarnya yang sanggup menyusahkan hidup dia sendiri. Betul? Tak ada orang. Tapi kita berbuat salah adalah kerana apa? Kerana kita tak sedar. Kita melalui kegagalan lah kita belajar. Jadi memaafkan diri sendiri hanyalah semudah tanyakan pada diri kita, kalau aku tahu pasal benda ni, kalau aku bijak sekarang, kalau aku ada kesedaran ni dulu, adakah aku akan buat kesilapan ni? Tak kan? Jadi dulu kita buat benda ni kerana kita tak tahu, kerana kita tak sedar, kerana kita tak pandai, kita terburu-buru. Jadi maafkan diri kita kerana ketidaktahuan kita. Kita bukan sengaja nak menginaya diri kita sendiri. Tidak, tak ada orang pun. So maafkanlah. Sebab itu Allah terang, tengah terang dalam Quran, kalau orang minta maaf, manusia minta maaf, minta ampun, Allah maafkan. Even sebenarnya ada, kalau saya ada kaji tentang Asmaul Husna Allah ni kan, ada satu sifat Allah tu, sebelum manusia tu minta maaf lagi, Allah dah ampunkan. Sebab apa? Sebab Allah tahu manusia ni dia buat, bukan sengaja buat salah. Tak ada manusia yang sengaja buat salah. Tapi dia terbuat juga. Sebab apa? Sebab tak sedar, tak tahu, tak ada ilmu, ketakutan nak menyelamatkan dirinya. Sebab itu dalam NLP yang saya belajar, psikologi NLP yang saya belajar, setiap manusia ni sebenarnya tak kira lah jahat macam mana pun kita label dia, sebenarnya dia ada good intention. So begitu juga diri kita.
So selagi kita belum berdamai dengan kesilapan yang pernah kita lakukan, selagi itu kita susah untuk bangkit dari kegagalan. Okay, saya ulang balik, saya suka nak mengajak anda semua untuk bangkit balik daripada kegagalan adalah pertama sekali, maafkan diri. Ha, kan? Maafkan keputusan-keputusan salah yang pernah kita buat. Ha, maafkan. Kedua, bila kita memaafkan diri kita, okay, kita kata kat diri kita, aku maafkan sebab aku tak tahu. Kita tak tahu dan kita tak sedar. Lepas tu, bila kita dah maafkan diri kita, yang kedua, maka mana untuk kita bangkit kembali adalah syukuri diri kita. Ramai orang suka melihat pada hal yang tak ada. Yang ada dia tak perasan. So macam tu juga saya dulu. So bila saya tengok kegagalan saya, apa impian-impian saya yang saya tak dapat capai, saya dulu, saya ingat lagi saya dulu bekerja susah payah, bekerja sampai sakit-sakit nak naik dalam corporate. Saya dulu bekerja dalam bidang corporate 8 tahun saya bekerja susah payah, sanggup tak cuti, sanggup workstation sana sini, abaikan keluarga sebab dengan harapan satu hari nanti saya nak menjadi CEO. Itu impian saya dulu lah masa saya habis belajar dulu. Saya kata satu hari nanti aku akan menjadi CEO dekat top organisation. Ini dulu cici-cici zaman remaja dululah saya punya impian saya. Saya punya idola adalah Zeti Akhtar tu kan. Saya pun dulu kerja kat bandar kan. So saya one day saya akan jadi macam dia. So saya ada impian yang sangat besar. Okay. Tapi bila saya gagal kerana cerita balik tentang macam mana saya boleh kena depression saya pernah selepas 8 tahun bekerja penat sangat kerja, tak balance hidup saya. So saya mengalami sakit fizikal. Saya terpaksa keluar masuk hospital, operations sampai 2 kali keluar masuk hospital operate. So kerana asyik sakit je tu menyebabkan saya kemurungan. Masalahnya bila masalah fizikal terlampau effect sakit sampai boleh impact kita punya mental. Mental saya pun effect menyebabkan saya depression sangat teruk. Depression saya ni bukan sekadar tak ada mood macam tu tak. Depression saya sampai menangis tanpa henti. Berbulan-bulan menangis. Bukan hari-hari menangis, berbulan-bulan menangis. Sampai dalam fikiran saya hanya fikir nak mati je. Saya ingat lagi kan, saya kata sebab saya alhamdulillah lah, saya ni kira ada basis agama yang sangat ditekankan dalam keluarga saya. Jadi saya tak ada fikir nak bunuh diri sebab saya tahu bunuh diri adalah dosa yang paling tak boleh diampunkan. Tapi oleh kerana saya tak tahan sebab orang depression ni memang anda tak boleh nak kata dosa lah, tak dosa lah. Memang orang depression memang mental dia sangat terganggu. So apa yang terjadi saya ingat lagi ketika saat saya sangat depression sangat teruk masa tu adalah saya doa pada Allah, saya minta pada Allah, ya Allah, janganku kau ambillah nyawa aku. Ambillah nyawa aku, aku dah tak sanggup lagi nak hidup. Aku tak sanggup lagi nak hidup. Ambillah nyawa aku, kan? Ha, sampai macam sekali saya berdoa, kan? So bila terlampau gagal, sebab apa? Saya melihat kegagalan hidup saya, macam mana saya fokus pada pengkhianatan orang sebab pergi jumpa doktor, doktor pun tak tahu kenapa operate 2 kali pun masih sakit lagi macam tu kan. Lepas tu jumpa ustaz, ustaz kata saya kena sihir lah, saya kena macam-macam lah. So saya bila ustaz-ustaz tu kata kat saya macam tu, saya mula menyalahkan orang. Siapalah dengki kat aku ni pula, apalah salah aku, kenapa orang dengki lah apa pula. So stres memikirkan menyalahkan orang lain sehingga menyebabkan saya terfokus hanya pada benda-benda yang negatif, pada benda-benda yang saya tak ada, kehilangan. So inilah dia cara nak mengubat kemurungan, cara nak mengubati kegagalan adalah dengan syukuri apa yang pernah kita ada. Ramai orang dia fokus kepada apa yang dia tak ada, dia lagi nak kejar apa yang tak ada, kan? Tapi pengalaman saya, apa yang mengubati hati saya untuk bangkit kembali adalah saya syukuri diri. Syukuri diri macam saya share dalam video saya sebelum ni, saya share macam mana saya syukuri tentang tubuh badan saya. Okay. Dan satu lagi yang sangat saya masa mula-mula diam-diam saya buat, saya syukuri hal-hal yang pernah saya ada dulu. Kadang-kadang kita ni bila dah dapat sesuatu kita lupa, kan? Bila dah tak ada barulah menangis, kan? Jadi kita lupa untuk mensyukuri hal-hal yang ada. Contoh saya masa saya depression dulu, saya first time saya tulis, saya senaraikan apa yang saya pernah ada yang saya dah tak ada sekarang. So saya syukuri. Contoh
Contoh, saya ada satu rumah. Rumah ni adalah rumah pertama saya, rumah kesayangan saya, rumah idaman saya yang saya simpan duit 8 tahun bekerja keras, simpanan saya beli rumah ni. Kan, rumah ni ala-ala Bali lagi kan. Ha, macam tu kan. So, tapi rumah ni because of saya sakit, saya berhenti, saya terpaksa berhenti kerja, lama tak ada pendapatan, saya tempat rumah tu saya tak dapat, tak mampu nak bayar. Rumah tu kena lelong. So, sangat sedih sangat sebenarnya. Saya terpaksa keluar daripada rumah kesayangan saya kan, terpaksa keluar. Sebab tak mampu nak bayar installment. So apa yang saya buat ketika saya nak mengubati hati saya ni adalah saya tulis apa yang pernah saya ada. Sebab masa saya ada tu saya tak pernah bersyukur pun. Sorok-sorok macam tu je, tapi tak pernah betul-betul merasakan kesyukuran kan. Saya ingat lagi masa saya dapat rumah tu pun punyalah negatif ni, walaupun dapat rumah duk fikir macam mana tak cukup lagi ni, ha, nak renovation tak cukup duit nak renovation, saya pun nak cari duit untuk renovation pula, mana tak sempat nak mensyukuri nikmat rumah tu pun tak sempat. Ha, mungkin sebab itu Allah izinkan untuk rumah tu dilelong, rumah saya kehilangan rumah saya supaya saya merasakan kesyukuran tu. Jadi apa yang saya buat masa untuk mengubat hati saya yang rasa depressed, yang sedih, saya senaraikan hal-hal yang saya ada. Jadi saya senaraikan, saya tulis, terima kasih ya Allah atas rumah yang pernah kau beri pada aku. Saya duduk rumah tu hampir 2 tahun juga, saya duduk rumah tu 2 tahun dekat rumah tu. Dekat rumah tu lah aku pernah merasakan kebahagiaan. Terima kasih ya Allah, walaupun sebentar. Walaupun sebentar rumah ni aku dapat, tapi aku dah pernah merasakan kebahagiaan di rumah ini. So saya maafkan diri saya yang tak bersyukur, saya maafkan dan saya ucapkan terima kasih ya Allah kerana memberikan aku, aku pernah mendapatkan ini. Saya bukan fokus pada yang hilang. Saya bukan fokus kepada rumah yang tak ada. Saya fokus pada apa yang pernah saya ada. Saya syukuri. Okay, saya syukuri. So, lepas tu apa lagi yang saya dah tak ada kan? Contohnya, saya dah tak ada kawan. Kawan saya tu dulu baik dengan saya kan? Sekarang dah lost contact because of misunderstanding contohnya kan? So, apa yang saya buat, saya tulis. Ya Allah, dulu aku ada seorang kawan ni. So, kita syukuri saat-saat indah bersama sahabat kita ni. So, saya kata, ya Allah, mungkin sahabat saya ni pernah menyakiti hati saya, mengkhianati saya, mengata saya di belakang. Betul, tapi aku bersyukur, aku berterima kasih padamu ya Allah kerana aku pernah bahagia dengan sahabat aku ni. Aku pernah, kawan aku ni pernah membahagiakan aku. Kawan aku ni pernah membantu aku. Terima kasih ya Allah, aku syukuri saat-saat persahabatan aku bersama dengan kawan aku ni. Kawan aku ni banyak menyenangkan aku, mengembirakan aku, mendengar masalah aku, membantu aku. So inilah yang saya buat untuk mengubati hati saya, iaitu mensyukuri hal-hal yang pernah ada tapi sekarang dah tak ada. So jadi saya menjemput sangat kawan-kawan yang rasa macam kehilangan, rasa macam kehilangan kawan, kehilangan duit, kehilangan harta benda. Ambil masa untuk tulis balik. Tulis balik, ya Allah, fokus balik, syukuri hal-hal yang walaupun dah lepas, walaupun dah lepas, syukuri momen-momen yang pernah kita ada. Walaupun sekarang dah tak ada, ambil masa untuk syukuri momen-momen tu. So, bila saya fokus kepada hal-hal yang positif yang pernah saya ada pada hal-hal yang tak ada ni, perlahan-lahan hati saya rasa lebih bersyukur, rasa ya Allah, sebenarnya aku dah pernah merasa pun kebahagiaan tu, bukan tak rasa langsung kan. So taklah kita frust sangat, taklah saya sekecewa sangat. Saya kata ya Allah, sebenarnya banyak dah Allah bagi kat aku. Cuma sekarang Allah ambil balik kan. Untuk apa? Untuk supaya aku sedar. Kan, rupa-rupanya bila saya menyedari ke depan apa yang saya buat adalah, saya bukan nak menyalahkan diri, tujuan ni bukan untuk cari salah diri, bukan eh, tapi untuk supaya sebagai kayu kesedaran untuk saya, alat kesedaran supaya bila saya ke depan saya lebih menikmati, bila bersama kawan tu lebih menikmati, bila ada sesuatu dapat satu rezeki tu lebih menikmati, tidak fokus pada what next, menikmati dapat kawan, nikmati masa bersama kawan sementara ada. Sebab macam mana pun kawan kita akan pergi. Orang yang sayang kita macam mana pun akan pergi satu hari nanti. Jadi sekarang ni adalah perlu kita nikmati. Yang menyebabkan kita bila kehilangan atau jatuh sangat bila kehilangan sesuatu adalah kerana apa? Sebab kita tak cukup menikmati ketika hal tersebut ada. Ini yang berlaku pada saya.
ada rumah tapi tak nikmati pun rumah tu, kan? Sebab itulah Allah pun ambil lah, supaya sebab tak hargai, kan? Sibuk fikir benda lain pula, kan? Bukan fokus pada rumah tu. 8 tahun bekerja nak dapat rumah, tapi bila dapat rumah stres, tak menikmati pun, ha, kan? So tujuan kita membuat latihan ni adalah, pertama adalah untuk membina kesedaran. Yang kedua adalah supaya kita lebih bijaksana ke depan, lebih penuh kesedaran, lebih menikmati kehidupan sekarang. Okay, so itu yang kedua. Yang pertama tadi, bila apa yang saya buat adalah saya maafkan diri saya, kesilapan-kesilapan saya. Saya tak anggap itu kesilapan, pada saya itu adalah benda yang saya tak sengaja buat. Okay, saya maafkan diri saya sebab Allah pun Maha Pengampun, kenapa saya tak memaafkan. Okay, kemudian saya belajar sesuatu. Bila dah maafkan, okay, saya maafkan, saya belajar sesuatu. Saya tanya diri saya, apa yang saya belajar daripada peristiwa kegagalan ni? Mungkin saya belajar untuk lebih mempercayai insting saya. Mungkin saya lebih belajar untuk berhati-hati. Mungkin saya lebih belajar untuk minta permission dengan Allah, beristihara. Saya belajar untuk betul-betul sensitif dengan signal-signal yang Allah beri pada saya. So, setiap kegagalan sebenarnya bukan kegagalan. Sebenarnya setiap kegagalan adalah pelajaran baru yang Allah nak ajar kita, tapi melalui kesilapanlah kita belajar. Okay, itu yang pertama. Poin yang pertama, bagaimana untuk saya bangkit kembali dari kegagalan. Lepas tu, saya syukuri diri. Syukuri hal-hal yang pernah ada walaupun dah tak ada sekarang. Kadang-kadang kita ni frustrasi sangat sebab kita terlampau fokus pada kehilangan. Kehilangan. Kita hilang rumah, dah tak ada rumah dah. Kita fokus ke situ. Oh, dah tak ada suami dah. Fokus itu. Oh, tak ada kawan dah. Fokus pada ketiadaan. So, menyebabkan kita lagi tak ada mood, tak ada semangat, sedih, marah. Sebab kita fokus pada yang tak ada. So, apa yang saya buat adalah, tips yang kedua saya ulang balik adalah syukuri hal-hal yang pernah ada. Saya tulis, kan, tulis balik, okay. Dan yang ketiga, yang paling penting sebenarnya adalah sayangi diri. Sayangi diri untuk bangkit kembali, sebab tak ada orang yang boleh membangkitkan diri kita kecuali kita sendiri, dengan izin Allah, kita sendiri. Tapi bagaimana kita nak bangkit balik kalau kita sendiri marah kat diri kita sendiri, kita sendiri tak suka dengan diri kita sendiri? So cara yang saya buat, saya nak share dengan anda bagaimana untuk sayangi diri adalah, tadi kita dah buat syukuri diri apa semua, okay. Cara paling mudah untuk sayangi diri adalah ubah fizikal kita. Ubah fizikal bukan maksudnya diet, bukan maksudnya kuruskan badan, bukan. Ubah fizikal tu maksudnya aktifkan balik fizikal, kegiatan fizikal kita. Okay, sebab apa? Sebenarnya bila kita depression, bila kita sedih, emosi kita tak stable, sebenarnya ia sangat berkenaan dengan kita punya fizikal. Dalam fizikal kita ada because of stress, because of makanan yang tak sihat. So di impact kita punya hormon-hormon dalam brain kita. So cara termudah untuk activatekan balik hormon-hormon kegembiraan dalam diri kita ni, sebab kita sayang diri kita, sebagai tanda kita menyayangi diri kita, adalah dengan buat pergerakan fizikal. Saya dulu masa saya mula nak bangkit balik daripada depression saya dulu, apa yang saya buat adalah setiap pagi, okay, saya minta bantuan lah. Kalau ikut dengan kita memang susah lah, orang depression memang susah nak bangun. So apa yang saya buat, saya minta tolong pada suami saya. So suami saya setiap pagi akan pastikan saya pergi berjoging. Kita orang berjoging dulu at least 1 jam pagi-pagi. So berpeluh-peluh. Buat benda ni, tak cukup anda tahu, kena buat. Sebab tu ada beberapa orang yang mesej saya depression, tak ada semangat. Saya kata, okay, kalau you kata buku ni nak buat masa macam tak ada semangat nak buat, bagus buku ni tapi tak boleh konsisten apa semua, pada saya, ubah fizikal kita. Okay, ubah pergerakan badan kita. So saya kata, ubah setiap pagi sekurang-kurangnya 1 jam berjalan ke, ada orang kayu apa, melompat skipping kan, ada orang suka berzumba-zumba, ada orang suka apa saja, bertreadmill, ada orang suka main badminton, ada orang suka berenang, apa sahaja. Yang penting ubah anda punya fizikal, sebab dalam apa yang saya belajar dalam NLP. NLP ni Neuro Linguistic Program, tentang bagaimana untuk mengenal manusia, berfikir, bertindak, membuat keputusan, macam tu kan. So
cara dia adalah dengan cara paling mudah untuk mengubah kita punya state of mind, mengubah rasa, perasaan kita, kecewa, sedih adalah cara paling mudah ubah fizikal. Sebab itu dalam Islam pun Rasulullah pesan kalau kita marah, Rasulullah tak suruh diam-diam kan? Rasulullah suruh bangun, bergerakkan badan, pergi ambil wuduk. So bila kita bergerak ambil wuduk, kita bergerak. Jangan kalau rasa macam tak ada mood sangat tu, duduk atas katil, duduk atas sofa, berjam-jam, gerakkan badan. Tu langkah pertama, paling cepat. Sayangi diri, pilih untuk sayangi diri anda. Langkah ketiga, sayangi diri dengan gerakkan badan anda. Bila bergerak tu, automatically kita punya apa, hormon-hormon jantung kita pun berdegup lebih kencang. So bila kita bergerak, jantung kita lebih berdegup kencang dan pernafasan kita lebih mendalam. Kenapa kita stres, kenapa kita tak ada mood, tak ada semangat? Kerana secara saintifik pun dalam badan kita tak cukup oksigen. Sebenarnya tak cukup oksigen je sebenarnya. So, sayangi diri, pilih untuk sayangi diri, ubah fizikal. Saya dulu memang saya setiap hari non-stop. Suami saya satu jam memang herit saya. Pagi-pagi saya malah nak bangun pun, dia siapkan baju saya, dia siapkan kasut saya apa semua. Memang kita orang akan berjoging sama-sama. Gerakkan badan, berpeluh-peluhkan badan. Lagi elok pagi-pagi, ambil matahari pagi. Sebenarnya matahari ni sangat bagus untuk orang-orang yang selalu rasa macam depressed, kemurungan. Elok kalau anda rasa anda ada kawan ataupun ada cerita orang dalam keluarga anda yang kena depression, mereka perlukan support daripada anda. Orang-orang depression ni mereka susah nak menyelamatkan diri sendiri. Jadi dia perlu bantuan daripada orang lain. Jadinya kalau anda rasa ada dalam keluarga anda yang perlukan bantuan anda, bantuan anda, anda tolong dia pergi exercise pagi-pagi. Ajak dia pergi exercise. Sambil-sambil anda sekalipun nak bagi semangat balik kan. Nak bangkit balik daripada kegagalan, apa salahnya kan. Anda sama-sama tolong kawan anda yang depression. Sama-samalah buat grup. Buat grup exercise, buat grup Zumba, buat grup apa kan. It's very very good. Sebab itu kalau anda ingat balik, mesti anda dah pernah buat sebelum ni exercise. Mesti anda rasa bila exercise, apa yang anda rasa? Mesti anda rasa lebih bertenaga, betul? Anda rasa lebih bersemangat. So penting sangat anda sayangi diri anda, iaitu physical. So insyaAllah bila anda konsisten, dan apa yang kita buat ni perlu konsisten lah. Ramai orang dan diri saya juga sebenarnya susah nak konsisten. Almaklumlah, busy sana busy sini kan, banyak tanggungjawab. So cara nak konsisten, tips yang saya boleh kongsikan untuk konsisten dalam buat apa saja, buat jemaah. Cari kawan yang positif, yang sama-sama nak merubah diri sama-sama kan. Ubah diri sama-sama, tak perlu ramai lah, mungkin 3 orang 4 orang cukup. Buat janji. Okey, hari ni kita pergi sama-sama berjoging. Hari ni kita pergi sama-sama ni. Lepas tu kalau macam orang-orang yang beli buku saya ni, buku saya ni sebenarnya ada latihan 21 hari Ada latihan 21 hari. So, latihan 21 hari ni sebenarnya kalau buat seorang-seorang tu macam boring kan? Rasa macam tak ada semangat je nak buat. So, saya cadangkan anda beli buku ni, ajak kawan anda beli sekali. 3-4 orang, 5 orang dalam WhatsApp. Okey, hari ni kita buat latihan hari pertama. Sebab dalam buku ni dia ada latihan untuk memaafkan diri. Dalam buku ni ada latihan untuk memaafkan diri. Ada hari pertama, hari keempat. So setiap satu hari satu. Mungkin anda tak sempat dengan kawan-kawan anda untuk setiap hari. So anda boleh buat seminggu 2 kali. WhatsApp je boleh. WhatsApp ke ataupun Facebook group dengan kawan anda. Tak ramai, tak perlu ramai. Ramai-ramai pening kan. So mungkin 3 orang, mungkin 4 orang, mungkin 5 orang, sama-sama buat latihan. Okay, mungkin masing-masing buat exercise sama-sama kat rumah kan. So tak semesti kena berjumpa. Sekarang ni zaman dah canggih, dah ada handphone, dah ada Facebook group. So set, okay, sama-sama siapa kan. Dalam ni pun kalau anda ada siapa-siapa yang tengah melihat ni, mesti ada sesuatu orang dalam ni. Ramai ni 47 orang tengah online ni yang memang nak cari geng, nak positif. So anda boleh komen siapa yang nak kawan-kawan yang positif. Saya sangat yakin orang yang sedang melihat ni semua adalah orang yang positif, betul? Kalau tak positif takkan tengok kan saya punya video ni. So mesti anda orang yang positif. Nak cari kawan, cari yang positif. Saya cadangkan anda boleh dapatkan buku ni. Buku ni, lepas tu sama-sama pakat-pakat buat latihan sama-sama. Barulah boleh konsisten. Bila kita ni ada kawan-kawan, dia semangat sikit. Kan? So ada yang tanya, kena bagi baca ke? Anda boleh set. Saya cadangkan anda set satu grup,
tiga orang ke, empat orang ke. Lepas tu masing-masing ada satu buku. Satu buku. Lepas tu kita set lah. Okay, setiap, katalah seminggu dua kali. Katalah hari Isnin. Hari Isnin pukul berapa anda boleh masing, boleh online agak-agak. Kan? Untuk sharing. Dah buat latihan, buat latihan masing-masing, buat latihan sendirilah. Berjoging sendiri. Buat latihan dalam buku ni sendiri. Kan? Lepas tu set, katalah okay lah pukul 9 malam ni. Sampai pukul 10 kita sama-sama online. Sama-sama sharing kegiatan kita hari ni. Ni nama dia berjemaah. Bila berjemaah dia, dia ada semangat lebih sikit nak nak bersama-sama, geng sama-sama. Okay, katalah set pukul 8. Contoh, pukul 8. So, okay, jom kawan. Dah buat dah ke latihan pagi ni? Dah exercise ke pagi ni? Kan? So, kita bagi semangat ke kawan kita. Positif. Tahniah, tahniah. Kita celebrate kawan kita kan. Tahniah, berapa jam hari ni dah exercise kan. Satu hari ni saya dah berpeluh-peluh tadi ni satu jam. Alhamdulillah, rasa apa, rasa best apa semua kan. Okay, so jom sama-sama kita reflect latihan hari pertama dalam buku ni. Contoh. So dalam buku ni, saya rasa macam ni, sharing apa semua. So this is satu hal yang sangat bagus untuk orang-orang yang tak ada apa, tak susah nak konsisten. Sebab ramai orang tanya dengan saya, saya ni banyak pergi program macam-macam puan, saya belajar, saya banyak baca buku, tapi kenapalah sifat saya ni nak ubah tak boleh berubah-ubah, dia kata dengan saya kan. So saya kata, ilmu tahu dengan buat tak sama. Ramai orang yang ilmu dia sikit je. Tapi bila dia dapat satu ilmu, dia buat betul-betul dan dia buat konsisten. Orang ni lah yang lebih berjaya dan lebih mendapatkan hasil yang besar. Berbanding dengan orang yang belajar macam-macam. Segala kelas semua dia pergi. Tapi balik, sama juga perangai. Komplain juga. Menyalahkan orang juga. Asyik sedih je memanjang. Sebab apa? Sebab tak ada latihan yang berterusan. So, jadinya kena buat. Tak cukup, tahu je. Bagus sebenarnya bila anda pergi program-program motivasi, program apa saja, program-program ilmu, bagus, sangat bagus. Tapi tak cukup di situ. Perlukan latihan yang berterusan. Kalau saya biasa ada saya punya coach. Saya alhamdulillah ada rezeki lebih, saya memang ada coach bisnes saya sendiri, saya ada coach life coach saya sendiri, memang saya bayar dia untuk guide saya. Tapi untuk anda yang mungkin belum ada rezeki kan untuk dapat rezeki untuk bayar-bayar coach ni, anda boleh cari geng. Dalam ni siapa yang apa yang nak cari geng, boleh komen-komen. Friend lah kat dalam ni. Saya bagi peluang untuk anda. Ada 54 orang dalam ni, yang online sekarang ni. Siapa yang nak angkat tangan? Angkat tangan. Lepas tu add friend. Siapa nak sama-sama buat latihan group 21 hari buku Ajari Hatiku. Jom kita sama-sama buat macam tu. So, niat yang baik, mulakan dengan niat yang baik, insya-Allah Allah mudahkan. Set untuk dalam buku ni ada 21 hari. Tapi kalau anda rasa tak boleh nak commit hari-hari buat pun, tak apa, tak ada masalah dalam grup anda. Buatlah seminggu sekali online ataupun seminggu dua kali. Jangan lama sangatlah, janganlah seminggu sekali. Pada saya macam terlalu jarak jauh masa. Kalau boleh, selang sehari ke, dua hari sekali ke, bagus. Connect dalam grup. Siapa nak? Tu ada berapa orang ramai nak ni? Nur Amila, Fiza, Puan Rosita, Kina Samit. So siapa yang Norisa Nisa nak join, so add kawan-kawan anda. Saya nak, Siti Asmah pun nak juga. So siapa yang nak ni, friend sekarang dengan mereka. Friend sekarang. Lepas tu kalau siapa yang dah ada buku ni, bolehlah mulakan. Siapa yang belum ada, boleh order sebenarnya dengan saya. Kita boleh post kelaju, insyaAllah. Kita post kelaju hari Senin, hari Selasa, macam tu anda dah boleh dapat dah. So dah boleh buat sama-sama. Tapi yang paling penting adalah buat latihan. Latihan dalam buku ni adalah latihan untuk hati, untuk emosi kita, untuk fikiran kita. Tapi yang paling penting juga adalah selain daripada ni, fizikal. So bila anda buat grup tu, tak cukup sekadar grup buku je. Seelok-eloknya buat sekali grup untuk fizikal. So siapa yang nak beli buku ni, boleh pergi ke bit.ly/ buku AJH, boleh order online. Alamak, saya pun tak prepare sebenarnya nak buku ni kan. So saya tulis kejap supaya anda boleh nak order. Okay, b
bit.ly/buku BUKUAJH. AJH tu short form tu ajari hatiku. bit.ly/buku AJH. Anda boleh apa tu? Boleh tolong typekanlah untuk kawan-kawan kat situ kan. Tolong typekan supaya kawan-kawan anda yang belum dapat boleh ni. Boleh order. Untuk perkataan anda, buku ni saya memang tak ada jual kat kedai. Anda tak payah cari kat kedai, memang tak ada. Sebab saya exclusively, saya memang jual secara online di Facebook page saya sahaja. Jadinya, anda boleh order dekat online ni pun boleh. Okay, terbalik. bit.ly/buku AJH. Boleh typekan kot. Tolong typekan. Sebab dia, apa ni, ni kan? Sebab dia pakai selfie ni kan? Okay. Okay, so ada yang nak apa ni, yang nak terima kasih Ummu Kifah, tolong jahit typekan. Betul Ummu Kifah, betul dah tu dah typekan bit.ly buku AJH. Siapa yang dah beli buku ni, buat grup je. Ada friend sama-sama, insyaAllah saya sangat yakin orang dalam grup ni adalah orang yang sangat positif. Tak perlu ramai-ramai. Tak perlu ramai-ramai. Kalau ramai-ramai nanti ke laut jadinya. Jangan banyak sangat bergosip lah, meluahkan perasaan lah apalah kan. So better ambil maksimum 5 orang satu grup. Kalau dah ada lain, cari grup lain. Kita ini adalah tanda kita menyayangi diri kita sendiri. Kalau kita tak sayangi diri kita, siapa lagi kan? So ambillah tindakan untuk mulakan dengan berkawan dengan orang-orang yang positif. So buat satu grup, buat dua latihan. Okay, latihan fizikal yang pertama adalah exercise setiap pagi sekurang-kurangnya 1 jam. Kalau gua sekam tua sangat pun tak boleh, setengah jam pun okey. Tapi pastikan setengah jam tu sampai berpeluh-peluh lah. Mungkin ada orang boleh atas treadmill, berbasikal setengah jam pun dah berpeluh. Bagus. Dia punya indikator dia adalah berpeluh, kena berpeluh. Kalau jalan perlahan-lahan tak berpeluh tu, belum cukup lagi. Dia sampai berpeluh, sampai cungak-cungak. Nafas tu macam tu. So bila kita nafas kita sangat dalam macam tu, nanti kita punya oksigen banyak masuk. Okay, so itulah dia yang saya buat sebenarnya. Sebenarnya tak ada apa pun yang miracle, yang hebat-hebat sangat latihan yang saya buat. Tak ada pun sebenarnya. Tapi yang menyebabkan hidup saya berubah adalah kerana konsistensi yang saya lakukan. Saya buat betul-betul. Saya ingat lagi masa first saya jogging tu without fail, suami saya bawa saya keluar selama hampir lebih sebulan. Lepas tu saya buat latihan. Saya beli macam-macam buku. Saya buat latihan. Saya buat jurnal kesyukuran. Saya buat hari-hari. Simple je benda-benda tu kan. Itu yang mengubah diri saya sebenarnya. Itu yang akhirnya berubah sikit-sikit. Lepas satu-satu rezeki datang. Alhamdulillah. Even sekarang pun saya memang amalkan. Memang saya kadang-kadang memang tak boleh hari-hari nak pergi exercise. Banyak sangat urusan-urusan lain nak kena selesai. Tapi sekurang-kurangnya selang 2 hari mesti saya pergi exercise juga. Sebab memang faktor kesihatan semua memang perlu menjaga kesihatan. So itulah dia macam mana tips yang saya buat dengan diri saya. Saya hanya sampaikan apa yang saya buat. Yang pertama saya ulang balik adalah maafkan diri, belajar dari kesilapan, jangan menghukum diri, terima kesalahan diri. Okey. Lepas tu syukuri diri. Okey. Syukuri hal-hal yang pernah ada, yang sekarang dah tak ada tapi ada selama ni pernah ada, syukuri. Lepas tu sayangi diri dengan perbaiki fizikal kita, gerak-gerakkan, berpeluh. Ada yang tanya dengan saya tentang makan lemon. Okay. Lemon pun bagus sebenarnya untuk detox kita punya hati. Liver. Bukan hati emosi. Liver kita. So dulu apa yang saya amalkan juga dulu, selain daripada exercise pagi-pagi, apa yang saya buat adalah saya ambil lemon tu, lemon sebiji tu, saya perah 2, sebelah suami saya minum, sebelah lagi saya. Saya perah, minum macam tu je lah, masa perut kosong. Setiap pagi saya buat sampai 90 hari dulu saya buat. Sebab apa? Sebab nak, bila kita banyak sangat sedih, kecewa lama sangat ni, sebenarnya ada kaitan dengan hati kita, liver kita. Kita tak kuat nak handle emosi kita. So perlu juga elok untuk anda minum air lemon tu. Tapi zaman sekarang ni dah banyak dah produk-produk yang bagus. You cari produk yang untuk detox liver, detox hati, detox liver, liver L-I-V-E-R, liver hati. Bukan hati fizikal, bukan hati emosi, hati fizikal. Dalam hati kita disetop. Sebab hati ni lah tempat segala makanan-makanan yang kita makan, hasiat-hasiat dia tu kat hati yang simpan. Tapi bila hati tu penuh dengan apa ni, macam-macam toksin, makan kita, so dia tak boleh nak
absorb segala kebaikan-kebaikan kita makan. Tu yang banyak sangat toksik. Itu yang kalau menangis lama menangis, kalau sedih-sedih marah lalu sebenarnya adalah kerana faktor fizikal juga sebenarnya. Sebab ketika badan kita tak sihat, kita berada dalam defense mechanism. Defense mechanism ni, ya betul, ada yang tanya saya, detox liver ya? Ya betul, detox liver. Saya tak bawa lah pula, saya ada beli satu produk dekat farmasi, dekat kedai organik, memang khas untuk detox liver. So saya amalkan juga kadang-kadang sebab malas nak lemon kan, lemon apa so, semua kan nak kena perah lah apalah lambat. So saya beli, minum je setiap pagi. So anda boleh cari sebenarnya, cari dekat farmasi ataupun kat kedai-kedai organik. Cari yang organik lah, jangan cari yang pelik-pelik eh. Cari yang organik, detox liver tu. Ini adalah salah satu tanda kita menyayangi diri kita. Jadi untuk bangkit kembali adalah perlu sayangi diri. Okay. Lemon tu boleh, sangat bagus untuk detox liver. Okay. So itulah perkongsian saya, tiga perkara yang saya buat, bagaimana untuk saya kembali bangkit daripada kegagalan-kegagalan dalam hidup saya. Point dia adalah latihan yang berterusan. Sebab itu dalam buku saya, Ajari Hatiku ni, kita kongsikan bukannya sekadar falsafah-falsafah, sekadar perkongsian biasa, tapi ada latihan yang anda boleh buat. Latihan-latihan ni semua latihan yang saya dah buat. Dan ramai sebenarnya peserta program saya, pembaca yang dah buat. 18,000 dah Alhamdulillah dah terjual. Dan banyak sangat feedback yang positif yang saya dapat. Alhamdulillah, syukur sangat-sangat apa yang saya, apa latihan-latihan yang merubah hidup saya, rupanya merubah ramai orang juga, boleh membantu ramai orang juga di luar sana. So buku ni sebenarnya harga dia adalah RM39.90, belum masuk pos laju lagi. Ada orang kata mahalnya buku ni apa semua kan, mahal lah, buku biasa RM20, RM30 je kan, tapi buku puan ni RM39. Pada saya macam ni lah, sebenarnya buku ni bukan buku memanglah buku, tapi dia bukan buku biasa. Ini adalah latihan yang saya buat dalam program saya. Saya buat dalam program online coaching. Saya buat 21 hari. Konten semua ada dalam ni. Semua ada dalam ni kontennya. So, bila saya buat program ni, konten sebiji dalam buku ni, saya buat dalam online group coaching. Saya buat. Bila saya buat, saya tanya dengan peserta program, berapakah nilai yang anda nak berikan konten buku ni? Nilai sebab anda dah buat selama 21 hari. Apakah konten? Boleh dikatakan 90% peserta program dalam masa tu yang join program saya hampir 400 orang online dalam program. Dia kata nilai latihan dalam buku ni adalah lebih RM1,600 mereka menilaikan latihan dalam buku ni. So tapi saya kata because of latihan ni sangat bagus, so saya tak apalah, saya kata saya bukukan jual murah je RM39. Okay, so inilah satu investment untuk diri anda. Tapi yang paling penting sebenarnya bukan beli. Yang paling penting adalah beli dan buat latihan berterusan. Jadi anda dalam grup ni, saya cadangkan anda friend-friend lah dengan orang yang positif dalam buku ni kan. Dalam live ni buat grup. Buat grup 3 ke 4 orang, 5 orang, sama-sama buat latihan sama-sama. Ingat dua latihan yang penting untuk kita naikkan semangat balik. Fizikal dengan hati, latihan hati kita penting. Sebab apa? Emosi ni yang membawa kepada pergerakan. Sekadar tahu je tak cukup nak push. Untuk kita nak buat perubahan dalam hidup kita, perlukan emosi yang kuat. Kalau emosi gagal, emosi sedih, kecewa, itu yang susah nak bangkit. Sebab yang menghentak kita tu lagi kuat. Emosi yang menjeruk kita lagi kuat. Jadi perlu sangat ada emosi yang lebih kuat. Emosi yang syukur, emosi kasih sayang, emosi memaafkan. Itu lebih kuat untuk membangkitkan kita balik. Semua ada latihan dalam buku ni. Ya betul, ada 21 latihan. Simple je latihannya, tapi yang penting anda buat. Tak ada susah-susah latihan dalam ni. Mudah, ada guideline dalam buku ni. Ada semua dalam ni. Okay, latihan program 21 hari coaching sahabat Ramadan saya buat pada tahun 2015. Saya bukukan dalam buku ni. So anda boleh dapatkan. Dan kalau anda rasa macam tak ada kawan dalam ni, anda segan, tak kenal apa semua, anda cari kawan anda. Mungkin kawan baik anda, mungkin kawan-kawan yang nak bersama dengan anda yang memang dah kenal kat luar sana. Form grup 5 orang ke 3 orang ke. Lepas tu beli buku ni. Okay. Oh ya,
Kalau anda rasa anda nak beli lebih untuk kawan-kawan anda nak buat group, saya ada promo. Kalau anda beli buku ni, tiga buku untuk anda dengan kawan anda untuk buat group kan, saya nak bagi percuma CD. Saya ada CD terapi, ada beberapa CD terapi. Saya nak tunjukkan. Alamak, mana yang CD-nya, ada sempat tak? Saya pun tak prepare kan, tiba-tiba kan. Ada tak CD terapi yang boleh kita beri pada orang yang nak ni. Siapa yang nak buku ni, boleh WhatsApp lah. WhatsApp ataupun siapa nak promo ni boleh WhatsApp ataupun boleh beli kepada dekat bit.ly/bukuajh. Online terus beli. Ataupun boleh juga WhatsApp kepada talian customer service saya 012-40-666-97. 012-40-666-97 untuk dapatkan CD. Saya ada 3 CD sebenarnya. Ni saya jual CD ni. CD ni terapi maaf, terbalik CD terapi maaf, bagaimana untuk memaafkan diri. Bagus, saya guide anda step by step. Yang ini CD syukuri kehidupan, untuk mensyukuri diri, mensyukuri kehidupan. Dan CD semarak kasih sayang. CD ni sebenarnya bernilai RM199 sebab eksklusif, saya buat sendiri, saya rakam sendiri. Okey. Tapi sekarang saya dapat promo CD ni sebenarnya. Kalau anda beli RM49. Tapi kalau anda nak beli buku ni, buku ni anda beli 3, anda boleh pilih salah satu CD ni. Ada 3 CD, anda boleh dapat satu, kita bagi percuma je. Bagus ke bagus? Kan? So anda boleh beli 3 buku ni dan boleh pilih salah satu CD ni sebagai hadiah saya bagi special untuk anda hari ni. Okey, sebagai tanda anda sayangi diri anda, nak bangkit kembali, nak hidup kembali, nak mulakan hidup kembali. Sebab saya nak cerita tentang kehidupan masa silam saya ni bukan kerana suka nak minta simpati ke, nak orang rasa saya hebat ke apa, bukan. Sebenarnya saya nak memberi contoh, nak memberi inspirasi kepada anda bahawa saya yang macam ni teruk pun saya boleh bangkit kembali. Bila ada ilmu yang betul, dengan support system yang bagus, kita boleh bangkit. Jadinya sayangi diri anda, cari kawan-kawan yang positif, buat group. Lepas tu ada latihan pula dalam buku ni yang saya share dengan anda, apa yang saya buat. Lepas tu ada CD pula yang anda boleh dengar untuk nak terapikan hati anda. So saya rasa insyaAllah benda ni sangat sangat membantu. Okay. Terima kasih. Oh, ada yang kata CD transformasi ada tapi rosak, tak sempat nak tukar. Boleh tukar, boleh hubungi kami 012-40-666-97 jika ada masalah, boleh hubungi insya-Allah. Okay. So, kalau ingin bangkit, ada yang cakap dengan saya pun nak bangkit katanya kan. So, kalau nak bangkit tak cukup sekadar nak. Tak cukup sekadar nak, buktikan dengan tindakan. Tapi kalau rasa susah sangat nak bergerak, rasa fikiran tu penuh sangat, cara paling mudah adalah ubah fizikal. Pergi berlari sekejap petang ni, berlari sekejap. Saya selalu cakap dengan orang-orang yang mengadu dengan saya, tak ada mood, tak ada apa. Pergi berlari sekejap, saya kata. Pergi berpeluh sekejap, insyaAllah. Bila ada berpeluh-peluh tu, balik tu terus cari kawan. Okay, jom-jom kita buat ni, dah semangat dah ni. Kan, itu cara mudah untuk dapat semangat balik. Okay, so terima kasih kepada anda yang bersama live dengan saya petang ni. Itulah 3 perkara insyaAllah yang saya kongsikan dengan anda. Semoga anda boleh share video ni dengan kawan-kawan anda. Semoga memberi manfaat pada kawan anda. Terima kasih, ada yang cakap saya suka follow Puan Nur Ain. Alhamdulillah, semoga bermanfaat. Terima kasih Nur Ain. Tengku Fatimah Kak Cik, terima kasih Puan. Sama-sama insyaAllah. Karya Amani, sama-sama. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Norisa.